tutorial cara menghidupkan genset. Oh, ini gensetnya 40 kW. Ya, dikurangi sarip dah. Iya, 40 kW ya. 50 kVA. Ini pada saat pembelian kita kasih itu langsung kita kompa langsung. Perlu dicek dulu olinya dengan radiatornya. Yang utama oli dan radiatornya. Ini di sini. Ini ada ya, olinya ada, cek oli. Kemudian cek radiator di sini. Radiator di sini. Ini sudah ada dari pabrik radiatornya ya. Radiator, air radiatornya. Kemudian di sini lagi cek akinya disambung. Kemudian di sini switch aki di on kan. Gini di on kan ya. On. Kemudian ini dipancing dulu selang pembuangan masuk ke sini dulu solar. Kemudian selang pengisapan masuk ke sini kembali solar. Kemudian kita pompa. Kalau ada terlihat pengisapan dari solar itu berarti bekerja. Setelah itu kita on kan. On. Oke, udah nyala. Sini ada indikator volt, jam kerja sini, temperatur, olinya, solarnya. Cara menghidupannya kita tinggal tekan ini tombol run satu kali, kemudian tunggu sampai dia nyala. Nah, oke, sudah nyala ya. Untuk mematikannya kita tinggal tekan tombol stop satu kali, tunggu sampai mati. Kemudian matikan. Bukan memilih pas kembali itu. Nanti kalau ada solarnya. Kemudian putuskan switchnya kembali di sini. Baru kita starter mengikuti tadi. Agar akinya tidak termakan soak. Kemudian di sini ada tombol emergency. Kalau ditekan dia langsung mati. Kalau ada apa-apa terjadi kesalahan langsung tekan aja dia, apabila gensetnya tidak mau mati langsung tekan tombol emergency, kemudian membukanya kembali, putar kanan ya. Oke, okay. Sip. Oke, okay. Ini Yamakoyo ya, merek Yamakoyo. Kemudian di sini untuk pemasangan kabel-kabelnya ini dibuka ya, ini dibuka semua bautnya ada di sini, baut pemasangan kabel. Mantap. Ini ada pengancing di belakang. Tarik. Oh. Lepas, lewat di mana? Ini kalau buka ini. Ini. Bisa yuk. Bisa. Mau ke sini? Sini. Oh. Kalau mesinnya kan sampai sini saja. Begitu kah? Kan radiator dekatnya. Pak anu? Oh, pakai skun. Pakai skun. Pakai skun. Baik ini. Iya, 3 pas ini. 3 pas. Baru dia bongkar sebenarnya. Enggak, dibongkar ini saja, bongkar ini saja. Ini negatifnya. Negatifnya itu. Pasang ini pelindung knalpot dari hujan. Jadi ini adalah pelindung knalpotnya. Dibaut saja. Pas-pas dia. Lewat. Proses pemuatan radiatornya.
aja Pak, enggak ada arahnya. Enggak tahu. Garu malah, oh, arahnya kagak kosong. Woi, tarik di boleh. Woi. Oh, dilapis nih supaya tidak menggesek gensetnya. Kacau, saya cuma kamar bahaya. Maunya tadi supply bisa simpan. Halo. Caranya. Mantap. Tak semua ditarik, Pak. Ini Pak, kamu salah. Di atasnya ada kios. Di atas itu apa? Barang berat ini. Iya. Oke. Ini juga.